Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, saya Cikgu Ernie akan bersama-sama murid pada sesi pembelajaran kali ini. Apa khabar semua? Cikgu harap murid semua sentiasa ceria dan bersemangat untuk belajar dan menimba ilmu yang baharu pada hari ini. Baiklah, murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah bab ketiga bagi mata pelajaran reka cipta tingkatan 4, iaitu pemilihan reka bentuk dalam reka cipta. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu nak uji sedikit pengetahuan murid-murid. Perhatikan gambar ini. Terdapat tiga jenis pilihan sikat, kan? Yang manakah yang akan murid-murid pilih untuk dibawa ke sekolah? Apa alasan anda dengan pilihan sikat tersebut? Baiklah, cikgu percaya setiap murid ada pilihan sikat sendiri dan mempunyai alasan tersendiri kenapa sikat tersebut menjadi pilihan anda. Sebelum kita belajar tajuk pada hari ini, mari kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Pada akhir episod ini, murid-murid dapat pertama, menerangkan kepentingan pemilihan reka bentuk produk. Kedua, menerangkan faktor-faktor pemilihan reka bentuk produk dari segi fungsi, rupa bentuk, bahan, teknik pembuatan, ergonomik, kos, nilai estetika, mesra pengguna, keselamatan, kemasan, kelestarian dan nilai komersial. Ketiga, menganalisis reka bentuk produk berdasarkan faktor pemilihan reka bentuk. Dan akhir sekali, murid dapat mengusulkan reka bentuk produk terbaik berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, sukacita cikgu ingin mengingatkan kepada semua murid agar bersedia dengan pen dan buku catatan. Semasa mempelajari tajuk ini, kita akan membincangkan dari segi kepentingan pemilihan reka bentuk dalam reka cipta dan faktor-faktor pemilihan reka bentuk. Baiklah, dalam proses mereka cipta, seseorang pereka kebiasaannya akan menghasilkan lebih daripada satu idea reka bentuk. Mengapa keadaan ini berlaku? Ya, betul. Terdapat empat kepentingan utama kenapa sesuatu idea reka bentuk itu dihasilkan lebih dari satu. Pertama, agar pengguna boleh membuat pilihan yang terbaik. Kedua, untuk memenuhi kepelbagaian cita rasa pengguna. Ketiga, pengguna tidak akan terikat dengan satu pilihan reka bentuk sahaja. Dan yang terakhir, mengatasi kekangan reka bentuk dari segi kos, teknik pembuatan, kebolehdapatan bahan atau sifat fizikal bahan.
Baiklah, mari kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan faktor-faktor pemilihan reka bentuk dan bilakah ianya diperlukan. Murid-murid, katakan seorang itu telah menghasilkan tiga idea reka bentuk berbeza, iaitu idea 1, idea 2 dan idea 3. Pengguna akan membuat pilihan antara ketiga-tiga idea ini dengan membuat pertimbangan menggunakan faktor-faktor pemilihan reka bentuk sebelum membuat pilihan idea yang terbaik. Sekarang, mari kita lihat 12 faktor-faktor pemilihan reka bentuk yang perlu murid-murid ketahui dan fahami. 12 faktor-faktor pemilihan reka bentuk tersebut ialah: pertama, rupa bentuk; kedua, fungsi; ketiga, bahan; keempat, teknik pembuatan; kelima, ergonomik; keenam, kos; ketujuh, nilai estetika; kelapan, mesra pengguna; kesembilan, keselamatan; kesepuluh, nilai komersial; sebelas, kemasan; dan ke-12, kelestarian. Seterusnya, mari kita lihat secara terperinci setiap satu faktor pemilihan reka bentuk yang telah cikgu sebutkan itu tadi. Murid-murid, sudah bersedia dengan pen dan buku catatan? Bagus. Faktor pemilihan reka bentuk yang pertama ialah rupa bentuk. Rupa bentuk sesuatu produk yang ingin dihasilkan sesuai dengan fungsi dan golongan pengguna, iaitu pengguna sasaran. Faktor pemilihan reka bentuk yang berikutnya ialah faktor fungsi. Fungsi di sini bermaksud produk tersebut mampu menyelesaikan masalah, berkecekapan tinggi, melaksanakan tugas atau kerja. Fungsi yang boleh digunakan pada sesuatu produk boleh terdiri sama ada fungsi manual, semi-automatik atau automatik. Faktor ketiga pemilihan reka bentuk iaitu bahan. Bahan yang digunakan untuk membina sesuatu produk hendaklah mudah diperolehi, mudah dibentuk, mudah dikendalikan, tahan lasak dan tidak mudah rosak. Contoh bahan yang boleh digunakan adalah seperti keluli, kayu, plastik, kaca dan sebagainya. Baiklah. Faktor berikutnya adalah teknik pembuatan. Ia merujuk kepada produk tersebut mudah dihasilkan dengan menggunakan peralatan dan mesin yang mudah serta tidak memerlukan kemahiran dan teknologi tinggi. Apa pula faktor pemilihan reka bentuk yang kelima? Betul. Faktor ergonomik. Ergonomik ini merujuk kepada reka bentuk produk tersebut selesa dan serasi dengan pengguna, iaitu manusia. Contohnya, reka bentuk sebuah kerusi dihasilkan agar pengguna merasa selesa apabila duduk di atas kerusi tersebut.
seterusnya yang juga penting di dalam proses pemilihan reka bentuk ialah faktor kos. Kos pembuatan iaitu pembinaan dan penyelenggaraan produk yang dihasilkan hendaklah murah, jimat, berpatutan dan efektif. Baiklah, faktor seterusnya ialah faktor nilai estetika. Nilai estetika merujuk kepada reka bentuk yang terkini atau kontemporari serta menepati citarasa pasaran semasa mampu menarik perhatian dan mempengaruhi pengguna. Sesuatu produk itu juga mempunyai pelbagai pilihan warna dan bentuk. Mesra pengguna. Faktor mesra pengguna ini merujuk kepada sesuatu produk yang direka sesuai dengan semua peringkat usia dan golongan pengguna. Produk yang mempunyai faktor mesra pengguna juga mudah digunakan, mudah dikendalikan dan mudah diselenggarakan. Penggunaannya juga tidak memerlukan kemahiran yang tinggi. Faktor pemilihan reka bentuk yang kesembilan ialah faktor keselamatan. Seorang pereka hendaklah memastikan produk yang dihasilkan itu dapat menjamin keselamatan pengguna, tidak mendatangkan kecederaan, stabil serta tidak mudah terbalik. Produk itu juga tidak mempunyai bahagian yang berbahaya seperti bahagian tajam, mata pemotong terlindung serta bekalan arus elektrik bersalut penebat. Seterusnya, faktor nilai komersial. Nilai komersial merujuk kepada A. Produk yang dihasilkan hendaklah berkualiti dan mempunyai harga yang berpatutan. B. Mendapat permintaan dan menjadi pilihan pengguna. C. Menjimatkan dan ekonomik. D. Mampu dibeli serta sesuai untuk mass production. Mari kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan faktor kemasan. Faktor kemasan ini merujuk kepada hiasan terakhir yang dilakukan oleh pereka terhadap bahagian permukaan produk yang sesuai, kemas dan menarik. Akhir sekali adalah faktor kelestarian. Kelestarian merujuk kepada produk yang mempunyai reka bentuk dan bahan yang kekal bertahan. Evergreen, tidak berubah, tidak ketinggalan zaman dan sesuai dengan peredaran zaman. Kelestarian juga bermaksud produk yang dihasilkan itu tidak akan menyebabkan berlakunya kemusnahan alam. Cikgu harap murid-murid telah pun jelas mengenai kriteria bagi setiap faktor pemilihan reka bentuk yang telah pun diterangkan itu tadi. Seterusnya, seorang pereka cipta itu akan melakukan analisis reka bentuk. Mengapa dan bagaimana analisis reka bentuk ini dilakukan? Analisis reka bentuk ini biasanya dilakukan bagi mendapatkan rekaan yang terbaik dengan
mempertimbangkan semua faktor yang ada. Ia juga bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor pemilihan yang dilakukan oleh pereka bentuk. Berdasarkan analisis reka bentuk produk, setiap permasalahan perlu dikenal pasti. Proses analisis reka bentuk ini dilakukan dengan menggunakan kaedah perbincangan dan sumbang saran. Seterusnya, maklumat yang diperolehi itu akan direkodkan dalam bentuk jadual. Berikut merupakan contoh maklumat yang diperolehi semasa proses analisis yang direkodkan melalui jadual untuk pemilihan reka bentuk produk. Jadual merupakan salah satu kaedah untuk menganalisis reka bentuk. Jadual contoh ini menunjukkan perbandingan dua produk dengan menyenaraikan faktor-faktor pemilihan reka bentuk. Langkah seterusnya ialah membuat rumusan pemilihan reka bentuk. Setelah analisis dilakukan pada setiap faktor di setiap rekaan, maka seorang pereka cipta itu perlu membuat rumusan untuk memilih reka bentuk yang terbaik. Skop pemilihan boleh dikecilkan dengan mengambil kira isi penting atau data maklumat yang terpilih pada setiap idea rekaan dan seterusnya membuat perbandingan yang sewajarnya. Perhatikan rajah berikut. Rajah ini menunjukkan contoh jadual rumusan pemilihan reka bentuk sebuah produk iaitu skuter. Pada jadual tersebut, setiap jenis produk skuter itu produk skuter A dan produk skuter B. Bagi setiap jenis produk tersebut, pereka cipta perlu menyenaraikan sekurang-kurangnya dua atau lebih kelebihan dan kekurangan yang dapat dikenal pasti. Hasil senarai kedua-dua kelebihan dan kekurangan ini akan menjadi panduan untuk seorang pereka itu membuat rumusan dan pemilihan reka bentuk yang terbaik. Baiklah. Sekarang, mari kita lihat pula bagaimana proses pemilihan reka bentuk terbaik dilakukan. Setelah pereka membuat rumusan berdasarkan hasil analisis yang dijalankan, maka satu penambahbaikan produk perlu dilakukan dengan memberikan sentuhan, perincian dan kemasan terakhir pada rekaannya. Perincian tersebut adalah menerusi penghasilan lukisan kejuruteraan. Perhatikan pada gambar ini. Ini merupakan salah satu contoh lukisan kejuruteraan yang perlu dilakukan oleh pereka cipta setelah selesai proses pemilihan reka bentuk terbaik sesuatu produk. Lukisan ini dihasilkan untuk memaparkan perincian reka bentuk produk yang akan dihasilkan itu. Ia memaparkan perincian dari tiga sudut pandangan iaitu pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi produk tersebut. Lukisan ini dikenali sebagai lukisan ortografik. Dan ianya boleh dilakukan sama ada secara manual atau dengan menggunakan perisian terbantu komputer seperti AutoCAD.
Baiklah murid-murid, bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid terhadap topik ini, mari kita ke segmen Uji Minda. Adakah murid-murid telah bersedia dengan pen dan kertas? Soalan yang pertama. Isikan jawapan yang betul pada ruangan kosong berikut. Senaraikan dua perkara penting dalam pemilihan reka bentuk produk. Bagaimana? Dah dapat jawapannya? Jawapan kepada soalan itu tadi ialah pertama, kepentingan pemilihan reka bentuk. Kedua, faktor-faktor pemilihan reka bentuk. Seterusnya, soalan pengukuhan yang kedua. Perhatikan gambar yang berikut. Isikan jawapan yang betul pada ruangan yang kosong itu. Apakah jawapannya? Ya, betul. Jawapannya adalah nilai estetika, teknik pembuatan, kos dan kemasan. Soalan pengukuhan ketiga. Senaraikan empat faktor yang perlu dipertimbangkan semasa proses pemilihan reka bentuk kerusi yang anda lihat dalam gambar yang dipaparkan ini. Baiklah, jawapannya adalah fungsi, rupa bentuk, bahan dan kemasan. Jawapan lain yang diterima ialah nilai komersial, teknik pembuatan, ergonomik, kos, kelestarian, keselamatan, mesra pengguna dan nilai estetika. Soalan pengukuhan yang terakhir, iaitu soalan yang keempat. Nyatakan faktor pemilihan reka bentuk bagi kriteria yang diberikan ini. Kriteria yang pertama, selesa serta serasi dengan pengguna. Kriteria yang kedua, mampu menyelesaikan masalah dan berkecekapan tinggi. Kriteria yang ketiga, hiasan terakhir pada permukaan produk yang sesuai, kemas dan menarik. Sudah dapat jawapannya? Jom kita semak. Jawapannya adalah kriteria yang pertama, ergonomik. Kriteria yang kedua, fungsi. Dan kriteria yang ketiga, kemasan. Dengan perkongsian ini, cikgu harap murid-murid dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah cikgu nyatakan di awal rancangan tadi dan seterusnya dapat mengusulkan reka bentuk produk yang telah dilakukan dan memahami kesemua faktor pemilihan reka bentuk yang telah dibincangkan tadi, iaitu pertama, rupa bentuk, kedua, fungsi, ketiga, bahan, keempat, teknik pembuatan, kelima, ergonomik, keenam, kos, ketujuh, nilai estetika, kelapan, mesra pengguna, kesembilan, keselamatan, kesepuluh, nilai komersial, sebelas, kemasan dan terakhir, kelestarian. Cikgu harap murid-murid sudah mendapat gambaran yang jelas
daripada contoh yang telah cikgu tunjukkan itu tadi. Baiklah murid-murid, sekian saja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi di episod yang lain.